Okey, ayat berapa tadi? 19 ya. Wajah auzubillahi minasyaitonir rajim, kita sambung semula. Surah Az-Zukhruf ya, ayat 19. Waja'alu, dan telah menjadikan mereka al-malaikata, akan malaikat-malaikat, allazina hum ibadur rahmani inasa. Itu orang-orang yang mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang Rahman. Ya, anak perempuan. Ya, mereka telah menjadikan malaikat itu anak-anak perempuan. Ya. Sedangkan dia adalah hamba-hamba Allah. Adakah asyhadu, adakah telah menyaksikan mereka khalqahum, akan ciptaan mereka? Mana orang musyrikin ni? Ya, adakah dia mereka menyaksikan ciptaan malaikat ini? Nak kata dia tu anak-anak perempuan. Ya. Yang kita terfaham, malaikat ini dia tidak ada jantina. Tak ada lelaki, tak ada perempuan. Ya. Nah, tapi mereka mengatakan malaikat itu anak perempuan. Mereka saksikan keciptaannya. Ya. Satu ketabu syahadatuhum. Ia bakal ia ditulis. Ia akan persaksian mereka, wayus alun, dan mereka ditanya. Mana mereka akan ditanya atau dipersoalkan tentang tuduhan-tuduhan itu. Ya. Bagi kita punya pahaman, sebenarnya mereka tidak menyaksikan. Mereka hanya zon. Ya. Su'zon, maknanya buruk sangka sahaja. Okey, dalam ayat ini kita jumpa perkataan ja'alu. Ja'alu kalau mufradnya ja'ala. Ya, ja'ala. Kalau jamak ja'alu. Ya. Nah, baik. Kalau mudhari apa ja'ala? Ya ja'alu. Amarnya ija'al. Ya. Amarnya ija'al. Nahi dia? La taja'al. Ulang balik. Ja'ala. Ja'ala yaj'alu lagi. Ija'al. La taja'al. Depannya ada perkataan kholqahum. Ya. Kholqahum ni maksudnya kholako. Jadi bezanya ja'ala dengan khalaqa ni, kita dalam terjemahan selalu kita ada bezakan. Ja'ala telah menjadikan ia. Kalau khalaqa telah menciptakan ia. Ha, menciptakan ia. Siapa tahu mudhari' dia? Khalaqa. Yahluku. Yahluku. Ya. Ha, khalaqa yahluku. Amarnya apa? Ukhluq. Nahinya la tahluk. Ya. Cuba ulang. Kholaka yahluku uhluk la tahluk. Satu ketabu itu mudhari' majhul. Ya, madinya katabah. Katabah telah menulis ia. Kalau mudhari' apa? Katabah. Kataba yaktubu. Ya, kalau amar uktub. Kalau nahi la taktub. Ya. Kataba yaktubu uktub la taktub. Baik. Ya. Syahadatuhum. Oh, tadi ada tertinggal. Atas tu. Ashidu. Asyahidu. Syahidu. Syahidu. Asyahidu. Syahidu ni, ya, madinya, ini madi ya, syahidu. Syahida. Kalau mumprok, syahida. Mudoriknya, yashadu. Yashadu. Ulang, syahida. Yashadu. Amarnya amar ishad. Ya,
tengok tengok pada bunyi mudhari', mudhari'nya bunyi atas, yashha. Yashha. Jadi yashhadu tu had, hadu, matikan had. Jadi amarnya ishhad. Macam tu. Nahinya la tashhad. Yus'aluna juga adalah fi'il mudhari' majhul, tapi madinya kita sebut sa'ala. Sa'ala. Madi sa'ala mudhari'nya yas'alu. Yas'alu. Amarnya yas'alu, amar yas'alu je nak. Al al. Yas'alu bunyi al. Jadi is'al apa? Is'al. Ulang. Nahinya? La tas'al. Ulang. Sa'ala. Yas'alu. Is'al. Lagi. La tas'al. La tas'al. Okey. Kita sambung ayat yang ke-20. Waqalu, dan telah berkata mereka. Jenon ada line kabel besar. Dia kabel besar. Baik, ayat 20 ya. Ayat 20, waqalu, dan telah berkata mereka. Lau, jikalau. Sya'a, telah berkendak ia. Ar-Rahmanu, oleh Tuhan yang Rahman. Oleh Tuhan yang Rahman. Ma, tiada. Abadnahum, telah menyembah kami akan mereka. Malahum, tiada bagi mereka. Bizalika, dengan itu. Min ilmin, daripada ilmu. Inhum, tiada mereka. Illa, melainkan. Yahrusun, mereka berdusta. Mereka berdusta. Sembah semula. Waqalu, dan telah berkata mereka, lau syaa ar-Rahman, jikalau telah berkehendak oleh Tuhan yang Rahman, ma abadnahum, tiada telah menyembah kami akan mereka. Kata orang musyrikin, ya, kalau Allah kehendaki, tentu kami tak sembah berhala-berhala itu. Ya. Kata mereka, ya, malahum bizalika min ilmin, tiada bagi mereka dengan itu daripada ilmu. Mereka sendiri pun tidak punya ilmu tentang itu. Mana mereka sendiri pun tak tahu. Ya, kenapa mereka buat? Ya. Sebab mereka taklid dengan moyang-moyang mereka. Moyang-moyang mereka, ya, menyembah berhala. Maka generasi kemudian, dia taklidlah kepada orang-orang tuanya. Ya, mereka pun menyembah berhala. Mereka pun menamakanlah malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Tuhan. Padahal, generasi ini tak ada ilmu pun. Ya. Nah, itu namanya taklid. Inhum illa yahrusun.
Tiada mereka melainkan mereka berdusta. Ya. Yahrusun di sini, ya, perkataan Yahrusun ini dah mudhari. Jadi kalau mufradnya Yahrusu saja dan tak adalah wanun Yahrusu. Ya, dia punya madinya harasa. Ya, kharasa, kharasa, Yahrusu. Kalau fi'il amar macam mana kita nak buat ni? Fi'il amar, kita dah nampak mudhari tu, mesti kita tahu nak buat fi'il amar. Macam mana? Nah, nampak tu. Ra dengan sod, ra dengan sod, matikan. Ra sod tu matikan bunyi depan lah ikut dia, rus. Nah, kan ada rus tu, ra sod bunyi rus. Nah, awalnya rus. Nah, awal bunyikanlah sebab depan bunyi depan, awal pun bunyi depan. Uhrus la tahrus. Ya. Khorosa yah rusu lagi. Uhrus la tahrus. Ya. Ayat di sini juga, ayat ni atasnya sikit, abadna. Abadna tu adalah madi, abada. Apa mudoreknya? Ya, ya apa? Ya budu, abada ya budu. Amarnya budu, budu, ubud. Nak kenal pila amar tu mudoreknya tengok bunyi apa. Ya budu. Jadi budu tu mematikan bud. Ya, badal tu matikan bunyi bud. Jadi awalnya bunyikan depan juga ubud. Ya, ubud. Ya. Ulang abada. Ya budu lagi ubud la la ta'bud. Ha, la ta'bud. Ya, okey, kita sambung lagi ayat yang ke-21. Am atau apakah? Atau apakah? Atainahum, telah kami berikan akan mereka. Telah kami berikan akan mereka kitaban akan kitab. Min qablihi, daripada sebelumnya. Fahum, maka mereka. Bihi, dengannya. Mustamsikun, orang-orang yang berpegang teguh. Bagaimana semula? Am atainahum kitaban, atau apakah telah kami berikan akan mereka akan kitab. Min qabli, daripada sebelumnya. Adakah Allah telah memberikan, ya, Al-Quran, ya, daripada sebelumnya, yang menerangkan untuk mengibadati selain Allah Ta'ala. Fahum bihi, mengibadati, ya, untuk mengibadati selain Allah Ta'ala. Fahum, ya, maka mereka bihi dengannya mustamsikun, orang-orang yang berpegang teguh. Jawabnya memang tidak ada lah. Allah tidak turunkan pun kitab sebelum Al-Quran ini. Untuk kitab yang mengatakan, ya, kamu berpegang teguh dengan, ya, dengan pahaman ini, iaitu menyembah berhala. Ya, tak ada pun. Jadi moyang-moyang mereka pun yang menyembah berhala dulu, mereka tak punya kitab. Ya, artinya mereka tidak punya ilmu pun. Hanya mereka taklid daripada moyang-moyang yang terdahulu. Moyang-moyang yang terdahulu telah menurunkan fahaman, ya, musyrikin ini kepada generasi kemudian-kemudian-kemudian. Semua taklid.
Ya. Nah, sebenarnya Allah tidak turunkan satu kitab menerangkan supaya menyembah berhala. Tak ada. Ya. Baik. Mustamsikun ini. Kena ingat. Ini, ya, tengok perkataan ada sinta. Ada sinta artinya dia daripada 6 huruf. Alif, sinta. 3 huruf. Mim, sim, kap. 3 huruf. Jadi 6 huruf. Nah, ya. Jadi, PL madinya 6 huruf. Kalau sinta ni artinya awalnya adalah alif. Alif sinta bunyi istam. Istam saka. Nah, 6 huruf. Nah, itu fi'il madhi itu. Istam saka. Alif sinta. Alif sinta mim. Sin kaf. Nah, bunyikan apa? Istam saka. Ya. Yeah. 6 huruf. Ah, sebut apa dia huruf fi'il madinya? Istamsaka. Kita nak buat fi'il amar daripada 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Ah, ni 6 huruf ni. Ya. Yeah. Semuanya ya ikut madi. Ikut madi. Macam mana nak jadikan fi'il amar daripada 6 huruf ini, ya? Yeah. Istam saka kan dari atas semuanya depan tu. Kemudian huruf sebelum air bunyikan bawah. Istam sik. Ah, macam tu. Kalau istam saka madi, kalau amarnya bunyikan bawah yang huruf akhir, sebelum akhir. Istam sik. Ah, macam tu. Dah jadi apa yang amar? Yeah. Istam sik. Baik, ulang balik. Madi dia apa? Istamsaka. Amarnya? Istamsik. Ha, baru kita buat mudhari. Istamsaka yastamsiku. Ulang balik. Istamsaka yamtamsiku yastamsiku istamsik. Nahi dia. Istamsik. Nahi dia. Nahi dia. La tas tamsik. La tas tamsik. Tas. Tam. La tas tamsik. La tas tamsik. Ha, la tas tamsik. Baik, kalau contoh lain, saya sebut yang lain lah. Istaghfaro. Macam mana nak fi'il amar? Istaghfaro. Kalau fi'il amarnya macam mana? Ha. Faro tu membunyikan bawah. Fir. Faro, fir. Ha, jadi, istaghfir. Istaghfir. Ah, kalau lain istansoro. Istansoro amarnya istansir. Istakbaro. Istakbir. Ah, macam itulah. Nak buat fi'il amar. Ah, sebut je fi'il madhi. Ha, kalau ada, kalau biasanya, kalau ada alif sinta, kebiasaannya dengan makna minta. Ha, contohnya, telah minta pegang teguh ia. Ha, contohnya. Tapi di sini tak sesuai kalau kita terjemahkan telah minta pegang teguh ia. Tapi kalau istighfar boleh. Telah minta ampun ia. Tapi kebanyakannya memang minta lah. Contohnya istansoro. Telah minta tolong ia. Ha, macam tu. Istansoro. Ini daripada nasoro.
Baik, ayat 22, catatkan, bal bahkan. Qalu telah berkata mereka. Orang dia tutup ya. Baik, bal bahkan. Qalu telah berkata mereka. Inna sesungguhnya kami. Wajadna telah kami dapati. Aba'ana akan bapa-bapa kami. Ala ummatin atas satu agama. Dalam bracket yang ya disebut agama tu bracket peraturan ya. Wa inna dan sesungguhnya kami ala atas asarihim jejak-jejak mereka muhtadun orang-orang yang terpimpin. Semak semula. Bal bahkan, qalu telah berkata mereka, inna wajadna, sesungguhnya kami telah kami dapati aba'ana, akan bapa-bapa kami ala ummatin, atas satu agama. Ya. Ummatin di sini dengan mana din ya? Bukan mana din kalau bahasa lain milah. Dengan masa milah, milah itu mana agama. Ya, milata Ibrahim, contohnya agama Ibrahim. Ya. Jadi ummatin dengan mana milatun atau milatin maknanya agama. Ya. Selalu umat-umat mana umat. Tapi memang ada mana umat. Tapi ada dalam ayat Quran mana ummah dengan mana agama. Ya. Jadi sebenarnya apa ni generasi-generasi kemudian, ya bila ditanya, ya kenapa kamu sembah berhala, dia kata apa? Kami dapati moyang-moyang kami, ya atas agama itu. Jadi kami ikut jelah. Kami generasi kemudian, kami hanya ikut jelah apa yang moyang-moyang kami telah sembah. Ya, apa yang agama moyang kami anuti. Wa inna dan sesungguhnya kami ala asarihim atas jejak-jejak mereka muhtadun. Orang-orang yang terpimpin. Maksudnya, ya kami ya mengikut jejak-jejak pimpinan jejak-jejak mereka. Ya mereka ya menyembah selain Allah, mereka menyembah berhala. Kami generasi kemudian, kami ikutlah jejak mereka. Ini sebenarnya alasan mereka. Ini tak ada dalil. Macam kita, ya, hujah-hujah kita ada dalil daripada Quran, daripada hadis. Dia ni tak ada. Tak ada kitabnya yang menulis untuk mendorongkan ke arah itu. Tak ada. Ya. Hanya modal dia, moyang-moyang kita dah sembah berhala, kita ikut ialah jejak mereka. Kita ikutlah agama mereka. Ya. Ha, itulah alasan mereka kalau nak tahu. Ini namanya taklid. Ya? Taklid abak. Bahasa Arabnya disebut taklid abak. Taklid abak ni mana taklid bapa. Ha, taklid bapa-bapa. Maknanya bapa-bapa tu bahasanya moyang. Eh? Ha, taklid nenek moyang. Dalam bahasa Arab disebut taklid abak. Ya? Kita tak boleh taklid abak. Kita tak boleh taklid dengan moyang-moyang kita. Yang boleh pada kita ialah ittiba. Ittiba ni mana mengikut. Ittiba ni mengikut ada dalil. Itu ittiba. Taklid, itu macam kerbau dicucuk hidung. Dicucuk hidung. Kerbau dicucuk hidung ni maknanya mudah ditarik sana sini. Sebab hidung ni kawasan yang lemah, sakit. Kalau direntap, dia akan sakit.
ya. Maka kerbau ikut jelah. Ikut tali yang ditarik oleh tuannya tadi, ya. Sebab hidung itu tempat yang paling lemah sakit, ya. Itu namanya taklid abah, ya. Ibarat ya seperti kerbau dicocok hidung, ya. Baik, satu last sekali kita nak tengok perkataan qalu. Qalu ni biasa telah berkata mereka. Apa madinya? Ni madi qalu ni tapi mufradnya. Mufrad dia qalu. Apa madi dia? Madi mufrad. Ni jamak qalu telah berkata mereka. Kalau mufradnya qala. Qaf alif lam qala. Mudorinya apa? Yakulu. Ulang qala. Qala yakulu. Amarnya kul. Kul. Nahi dia la takul. La takul. Lam alif ta qaf lam. La takul. Ulang balik. Qala. Lagi. Yakulu. Kul. La takul. Ya, alhamdulillah. Ya, sampai situ dulu. InsyaAllah kita sambung semua semula. Subhanakallahul azim.